Selamat datang di Balik Layar. Kali ini aku ada kesempatan untuk wedding di Makassar. Ini wedding terjauh. Kalau di private sih sebenarnya udah pernah jauh-jauh ya. Tapi untuk wedding baru pertama kali ini di luar pulau. Tepatnya di Makassar. Kebetulan kali ini aku ada kesempatan. Sebenarnya klienku ini adalah seorang dia punya vendor juga, punya vendor foto dan video juga. Cuman kebetulan dia untuk video weddingnya spesial, dia minta aku yang videoin gitu. Sebenarnya berawal dari dia prewed couple session dia di Bromo. Waktu itu dia datang dari Makassar ke Bromo. Setelah itu di weddingnya dia juga request buat aku yang ambil gambar. Di sini aku berangkat sendiri, nggak ada tim. Kebetulan karena si klien ini vendor foto video, jadi untuk second shutter aku disupport dari tim Potoma. Oke, okay, thank you buat teman-teman Potoma, Mas Yamin, lalu okay. Ada Mas Dion dan tim. Thank you buat bantuannya. Siap. Seru banget kali ini wedding di pertama kali di luar pulau, jadi lebih excited gitu. Suasana baru, lingkungan baru, jadi lebih bisa explore lagi. Dan di video kali ini aku gak banyak ngomong, jadi teman-teman bisa tonton aja, karena ya kebetulan di bulan besar ini kan wedding lagi banyak banget, jadi capek banget. Jadi ya aku sempetin bikin konten ini buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Oke, 1, 2, 3. Oke, lihat ke jendela luar. Oke, good. Kancingin. Oh sorry, Kak, kalau pas kancing, lihat ke kancing dulu nih. Nanti pada saat ini boleh. Satu. Bocor mas? Satu, dua, tiga. Oke, good. Sip. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Oke, sip. Kesana yuk. Yuk, Ridwan, dari sini. Ah, enggak, dari sini nanti kamu jalan. Jalan sampai sini persis kayak yang tadi tuh, yang di jalan. Masuk saku aja, lihatnya asana ya. Hah? Satu, dua, action. Oke, tahan gitu. Oke. Lihat bahu bentar, lihat bahu sebelah kanan bentar. Oh, habis itu lihat Ridwan. Oke, lihat suamimu. Nah, cakep, nice, good. Oke, satu. Satu, dua, lihat bahu dulu. Oke, lihat suamimu dong. Cakep. Nggak apa-apa, bawahnya nggak apa-apa. Nggak terlalu kelihatan kok, teman. Sorry, maju. Yang sini maju. Serong ke sini, ngadepnya. Nah, yang ini mundur. Nah, oke, good. Sip. Terus HP tolong ditaruh dulu. HP, tisu. Sini. Jangan dibuang, Ana. Ah, oke.
Tisu apa mas? Tisu magic. Oke. Aku pengen kalian ngobrol santai aja. Ica sesekali lihat temen yang sebelah sana, sesekali sebelah kiri, ketawa lepas bebas. Oke? Okay? Gibah nggak apa-apa, gibah. Oke, okay, gibah ya. Mainkan tangannya. Satu, tar satu, dua, tiga. Nah, oke, okay, good. Sip, sip. Terus terus. Gibah, gibah. Oke, okay, nice. Oke. Oke. Ketawa lebih keras lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cakep, tahan. Nice. Ridwan, tetap kayak gitu ya. Kamu dari sini terus jalan. Huh? Sampai di depannya Ica, pegang pinggangnya Ica, hidungnya nempel. Nah, pas dia pegang ini, pegang pinggangmu, kamu tangannya di sini yang sebelah situ. Nah, satunya ngerangkul. Ngerangkul ke sini. Ke sini. Nah, gitu, oke. Okay? Dua langkah dari belakang aja. Nah, situ aja cukup. Oke. Okay. Ica dari bahu, lihat Ridwan, Ridwan maju ya. Oke, ntar tahan dulu. Oke, satu, satu, dua, tiga, maju. Nice. Cakep. Sip. Tahan gitu, keren. Tetep, 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 tetep. Tetep. Satu, dua, lepas pelan-pelan, saling lihat. Cakep. Nanti kalian full senyum, terus pas jalan jangan lupa melambaikan tangan ke teman-teman ya. Oke, okay, full senyum terus. Oke. Cinta sebagai sepasang suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Muhammad Ridwan yang tentunya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Adanya sisa Muhammad atau Ica yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Sesaat lagi akan berjalan. Santai aja, relax. Pelan-pelan, pelan-pelan. Say hi, melambaikan dada. Say hi, say hi. Nah. Say hi. Tendang, tendang, say hi. Say hi, say hi. Ditendang, dicincin itu gak apa-apa. Slow aja, slow, say hi, dadah, dadah, say hi, say hi. Ica, dadah, dadah, say hi. Lihat depan, say hi, lihat depan. Nama. Saling kebuah dan satu sama lain. Oke.
ambil dari situ. Oh, Pak Ridwan dan Andi Aziza Usmo Hakimal, Ridwan dan Ica yang saat ini menjalani kehidupan sebagai sepasang suami istri yang saling melengkapi satu sama lain. Kita doakan keduanya menjadi sepasang suami istri sakinah mawaddah.